aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Jadi platform Merdeka Mengajar itu adalah sebuah teknologi aplikasi atau perangkat lunak yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk mendukung guru agar guru mengajar lebih baik, kemudian meningkatkan kompetensi belajar. Selain guru mengajar, guru juga diharapkan untuk belajar dan berkembang secara karir. Platform Merdeka Mengajar itu dapat digunakan melalui aplikasi di gawai Android atau melalui laman situs. Jadi dari awal pertama dibuat, ya, aplikasi ini selalu dikembangkan dengan kebutuhan kita sekarang. Pernyataan dari kumpulan fakta. Namanya juga kumpulan, berarti lebih dari satu. Maka, ya, istilah data itu selalu maknanya jamak. Ya, jadi kata kuncinya adalah data itu selalu berkenaan dengan kumpulan fakta yang diinformasikan dalam bentuk pernyataan. Itu namanya data. Nah, kalau kita berbicara tentang perencanaan berbasis data di satuan pendidikan, ini dimaknai bahwa apapun namanya, perencanaan kegiatan apapun namanya, selalu berbasis fakta. Di hari ketiga adalah yang pertama, yaitu tentang platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi di platform Merdeka Mengajar ini terdapat berbagai fitur-fitur yang sangat membantu para guru dalam mengajar, yaitu seperti video inspirasi, pelatihan mandiri, komunitas, perangkat ajar, assessment. Nah, di dalam ini juga terdapat modul dan contoh-contoh RPP yang dapat kita pelajari sebagai bahan untuk pengembangan diri kita sebagai guru. Apa yang sudah saya dapat akan saya terapkan di dalam sekolah selama proses pembelajaran berlangsung. Praktisi itu merupakan pilar pengembangan untuk kita semua sebagai SDM yang ada di sekolah. Ya, untuk memecahkan suatu masalah, ya, baik untuk kita sendiri maupun dengan sekelompok anggota kita. Harapan saya mengikuti, alhamdulillah hari ini saya dari SMK Koperasi Pontianak mengikuti pelatihan di sekolah SMK Santa Maria. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan tentang kurikulum baru, yaitu implementasi kurikulum merdeka yang sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah agar peningkatan mutu pendidikan sekolah itu lebih baik, khususnya baik dari profesional guru maupun peningkatan pembelajaran anak yang jauh lebih diberikan kebebasan kepada siswa. Sekarang kita sudah berubah. Zamannya dah berubah. Dari kurikulum pertama tahun 47 ke tahun 2020 ini udah berapa lama perubahan yang kita rasakan. Ya, mulai dari tadi teknologinya, sumber daya manusianya, ya, dan lain sebagainya itu berubah. Ya. Nah, dan Bapak Ibu, kurikulum itu sifatnya dinamis. Ya, dia mengikuti perkembangan zaman. Sekarang, contoh di masa saat ini, pembelajaran bahkan sudah menggunakan teknologi. Terus, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid
yang mana setiap murid atau peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Apa yang saya terima, saya menjadi lebih dalam lah, lebih mengetahui bahwa oh rupanya komunitas praktis itu yang seperti apa. Contoh tadi kalau kita guru bergerak di bidang pendidikan, berarti komunitas di sini adalah komunitas praktisi di dunia pendidikan. Kalau yang saya tahu selama ini, kalau pokoknya dia grup itu udah komunitas, ternyata komunitasnya lebih terarah lagi, ada tujuannya, ada manfaatnya, bukan hanya untuk pribadi tapi juga untuk kepentingan bersama, dan terlebih kalau kita pendidik itu juga bagi anak didik ada imbasnya gitu. Yang menarik bagi saya adalah ketika kita mendapatkan materi ini, lalu merefleksikan apa yang kita dapat, kemudian kita bisa berbagi dari teman-teman ke teman-teman dari pengalaman yang kita rasakan, yang kita alami selama kita masuk dalam sebuah komunitas seperti dalam MGMP. Kalau saya guru bahasa Indonesia, MGMP Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya seperti apa yang ditanyakan oleh Madam Rosa, memang kita mulai dulu dari lingkungan intern kita. Jadi kita mulai di SMK Santa Maria ini, kita membentuk komunitas, kita bisa memang mengembangkan diri kita, juga anak didik bisa kita tularkan kepada anak didik, dan juga bisa nanti baru kita bisa keluar. Karena kalau kita misalnya membentuk komunitas, keluar terlebih dahulu, sementara kita di dalam saja belum, saya rasa imbasnya kurang. Tapi kita mulai dulu dari diri kita masing-masing, dari lingkungan dalam kita, intern kita, baru kita imbaskan ke siswa, peserta didik kita, baru nanti ke teman-teman di luar kita berbagi.